karena udah malam udah gelap. Jadi hari ini aku manggung, yay manggung lagi di Odin. Odin itu kapan itu sempet aku manggung di situ juga sama Coklat. Nah kali ini aku kolaborasi juga sama band namanya Heartbreakers. Jadi nanti akan ada beberapa lagu lah nyanyi sama mereka. Nah terus ada tambahan lagi dan ada surprise juga. Jadi ceritanya Odin ini punya dua outlet. Odin, satunya Loki. Thor-nya mana ya? Mungkin yang ketiga nanti. Jadi nanti itu setelah aku bangun di Odin, aku langsung menuju ke outlet satunya yang namanya Loki di daerah Cikini. Nah di situ nanti aku akan kolaborasi sama Sen Loco. Jadi Sen Loco lagi manggung di sana. Jadi aku akan mengejar waktu, moga-moga nggak telat ya. Moga-moga nggak telat. Aku akan nyampe ke sana dan akan nyanyikan satu lagu. Apa lagunya? Ya udah, lagu itulah pasti. Jadi doakan semua lancar hari ini. Tepat waktu, nggak telat, dan semuanya happy. Ikutin ya. Kita undang sekali lagi, boleh tepuk tangan yang meriah untuk Astrid. Selamat malam. Hai. Ini seru banget ya kita main sama Mbak Acit nih. Akhirnya kita main nih. Terus malam ini kita mau bawain 4 lagu. Yeah. Ya kan? Apa aja Mbak Acit? Ya, lagu-lagu itulah. Okay. tapi ada lagu yang lama enggak dibawain ya. Asli. Sama Sen Loco ya, lama ya kan? Lama banget. Ya. Seru. Pokoknya hari ini penuh kejutan ya kayaknya ya. Banget. Drummer kita tuh ngefans banget sama Mbak Astrid tuh. Baju kaosnya tuh lah tuh. Bukan. Ini versi Indonesia aja, ini versi. Kan Mbak. Aku ngefans ini, aku dulu punya kaos ini. Oh iya. Oke, malam ini jadi kehibur ya. Gak jadi makin galau malam ibunya ya. Tadi udah selesai yang di Odin, jadi sekarang kita lagi menembus kemacetan untuk langsung menuju ke outlet satunya lagi yang namanya Loki. Nah sebenarnya sekarang ini Sen Loco udah nyanyi di lagu keempat. Sedangkan aku nanti akan di lagu ke-9, itu lagu kedamaian. Jadi ini semoga saja bisa sampai di sana tepat waktu ya, moga-moga ya. Karena ngeliat tuh macet banget. Tapi tadi di Odin lancar, seru banget, semuanya ikut nyanyi, happy. Oke, sekarang kita lanjut yang kedua, di Loki, oke? Ikutin!
Selesai sudah keributan malam ini dari satu tempat ke tempat yang lain. Alhamdulillah lancar. Seneng banget tadi sempat ketemu sama teman-teman Sen Loco karena udah lama banget nggak ketemu sama mereka sama sekali, nggak pernah manggung bareng juga. Baru tadi itu akhirnya kita ketemu. Seneng banget dan alhamdulillah semuanya lancar. Yay. Sekarang sudah jam 12, waktunya Cinderella pulang. Mau pulang dulu sekarang. Makasih udah nonton videonya ya. Makasih. Sampai ketemu lagi. Bye.